Wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan cara ya teman-teman, cara memasang teleskop dan juga peredam ya pada senapan angin Kano Benjamin ya, Benjamin Franklin. Oke. Dan kita harus butuhkan untuk memasang teleskop yaitu dudukan ya untuk dilaras. Ada dua biji. Oke. Pertama-tama kita harus melonggarkan ya baut-bautnya. Seperti ini kita longgarkan. Dan kita pasang ya teman-teman di sini. Agar bisa menjepit di laras ya. Seperti ini ya. Oke, sudah dua-duanya. Lalu kita akan membaut ya. Di sini ada dua baut. Kita akan membautnya teman-teman. Cara perlahan-lahan ya. Bagian yang belakang ya kita baut lagi. Oke, jika sudah dirasa lurus ya seperti ini, lalu kita siapkan teleskopnya ya. Lihat teleskopnya ya. Saya menggunakan teleskop Basnel ya, 4x20 ya, 4 kali pembesaran lensa depan ya. Lensa depan 20 mili ya. Jadi, kita longgarkan. Kita longgarkan pada baut ini ya. Kita longgarkan teman-teman. Karena senapannya kecil, jadi saya menggunakan teleskop yang kecil juga ya. Kita pasang pada bagian depan. Oke. Jika sudah masuk yang depan, kita akan pasang yang belakang. Seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kita tinggal kencang-kencangkan ya baut-baut ini ya. Kencang-kencangkan baut-bautnya. Oke. Dan juga ini masih goyang ya. Kita pincangkan bautnya. Dua. Oke, sudah terpasang ya teman-teman. Teleskopnya. Jika kalian ingin memasang pada senapan seperti Canon Benjamin yang belum ada dudukan teleskop ya, bisa kalian membelinya ya, terpisah tapi ya teman-teman, seperti ini, mantap. Oke, yang kedua kita pasang peredam ya. Kalian tinggal longgarkan. Ini ada khusus ya peredam buat senapan Benjamin Canon yang tidak ada adapter depannya, hanya kita beli terpisah.
kita pasangkan di sini saja. Cukup simpel ya teman-teman. Seperti ini. Sudah masuk ya. Lalu kita kencangkan saja. Ini ada 4 baut ya. Baut depan 2. Itu 2. 3 dan 4 ya. Kita kencang-kencangkan saja ya baut-baut. Karena tidak terdapat berat ya. Kalau pada shark-shark seperti Innova, Shark Tiger dan shark-shark pada umumnya itu terdapat berat ya bawaan dari pabriknya. Kalau pada senapan Benjamin dan Canon belum ada ya teman-teman. Makanya kita seperti ini. Oke. Ini adaptor sudah terpasang, kemudian kita pasang perdam ya. Perdam mungil teman-teman. Seperti ini. Kita masukkan. Oke, sudah masuk ya. Kalian cek apakah sudah lurus ya atau tidak. Seperti ini. Oke, maaf agak berisik ya karena di pinggir jalan teman-teman. Kalau sudah lurus ya, kita lihat lurus atau tidak. Kita sudah lurus, kita pompa. Tiga kali pompa saja ya, menggunakan track 1. Karena sistemnya sistem hammer ya teman-teman. Seperti ini. Kita tembakkan. Joss. Coba lagi ya, yang kedua. Cukup lumayan ya teman-teman. Ini senapan ini 3 kali pompa sudah berat ya, karena menggunakan tabung out diameter 25 ya, yang sangat besar ya untuk kelas senapan uklik. Mantap. Perdam kecil, teleskop kecil, senapan kecil. Oke. Cukup sekian dulu videonya. Jika kalian suka dengan videonya, like, komen, dan jangan lupa untuk men-subscribe ya teman-teman. Salam satu aras. Mantap.